saya udah terima dan nanti saya tinggal tunggu surat keputusan dari Jackson ya. Saya tolong ngurus KB atau PB, saya nggak ngerti KB atau PB gitu, tapi insya Allah dari 1 tahun 8 bulan karena nanti Rio pas lebaran ada di lapas ya, jadi mungkin Rio jalanin 10 bulan atau 11 bulan. Berdasarkan musyawarah majelis terhadap putusan ini, apabila saudara nantinya merasa tidak menerima atau bayar, ya, dan kepada penuntut umum juga kepada penasihat hukum terdakwa, mohon persetujuannya karena ini sudah beberapa halaman kami bacakan ya singkatnya aja kami kira ya bagi saksi atau terdakwa dan itu nanti sudah kami bacakan. Bisa disetujui? Bisa ya? Ya? Baik. Putusan nomor 69 versus 2019 penyelenggaraan pidana secara terpaham atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang pertama sebagaimana yang tercantum dalam kawan permen pasal 2 ayat 1 dan 1 undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kedua, membebaskan terdakwa dari kawan permen tersebut. Tiga, menyatakan terdakwa Rio Revan telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 3 tahun melakukan tindak pidana secara terhadap dan melawan hukum dengan narkotika golongan 1 dan pertama. Keempat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 15 tahun di tahun dan diserahkan dalam pidana. Ya, pada pokoknya, satu, menyatakan terdakwa Rio Revan tidak terbukti bersalah dalam nama lengkap Rio Revan Hasan Ali identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini. Terdakwa Rio Revan bin Hasan Ali ditahan dalam tahanan narkoba sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukum dari Puslapor dan Bekasi yaitu dari Yayasan Lembaga Pelatihan Hukum Jual Dekatnya hukum JLPI yang beralamat di Rumah Taman Jelaksan Aduan nomor 29 dasarkan penetapan nomor 69 versus 2019 Pembekasi tanggal 6 November 2019 dengan dan tidak resmi selama 4 tahun sebenarnya sih kita pribadi maksudnya saya pribadi dan Rio sepertinya rehab ya cuma mengingat beberapa hal mungkin ini yang terbaik buat Rio juga ya karena tadi juga bilang ada efek tidak jera ya jadi saya pikir mungkin yang terbaik buat Rio ya. Jadi kemarin kan pernah promosinya gimana tuh kalau tanggapan Mas Rio kan kalau Mas Rio sebetulnya dia sudah siap apapun itu yang mau putuskan. Cuman kan kemarin juga saya ingatkan, saya juga tidak bisa berspekulasi ini putus berapa. Tetap harus ada di situ keyakinan hakim sebelum memutuskan. Dan ternyata hakim yakinnya ya 1 tahun 8 bulan itu ya mungkin itu yang terbaik menurut hakim. Dan saya tanya tadi Mas Rio ya, Mas Rio tidak mau. Tapi akan ada upaya apa dari? Sekarang kalau dibilang upaya Mas ya, upaya hukum itu. Cuman tergantung Mas Rionya nanti, Mas Rionya mau banding atau tidak. Tapi kalau saya sih tadi ngomong sama Mas Rio, kelihatannya Mas Rio tidak mau banding, mau terima saja. Tapi saya tidak tahu, kan dikasih waktu 1 minggu kita nih untuk ke depan mau mengajukan banding atau tidak. Apa tadi kan berbicara dengan Rio sih seperti apa pembicaraannya di dalam? Tadi sih Rio pribadi udah sampaikan sama saya bahwa dia udah terima dan nanti saya tinggal tunggu surat keputusan dari Jackson ya. Saya tolong ngurus KB atau PB, saya nggak ngerti KB atau PB gitu, tapi insya Allah dari 1 tahun 8 bulan karena nanti Rio pas lebaran ada di lapas ya, jadi mungkin Rio jalanin 10 bulan atau 11 bulan, jadi tinggal sekitar 4 atau 5 bulan lagi baru Rio keluar. Saya
saya minta doanya gitu. Untuk pembahasan karyo selama di dalam sendiri seperti apa sih? Lebih pendiam dan lebih religius aja ya. Kalau religius sih memang Rio kalau dulu udah religius, cuman kalau di lapas udah hafal Quran berkali-kali. Secara fisik ada perubahan? Secara fisik kurus aja dan imun ya. Kak, sisa 5 bulan akan tetap ngedampingin Karyo kah? Insya Allah saya gak terdampingin. Tadi juga kan ada ibu saya, mantu saya sama sahabat saya yang memang hadir pas keputusan sidang itu kan rehab dan buat nanti ke depannya masa depan saya dan Rio seperti apa penentuannya ya. Dan alhamdulillah hanya 1-8 itu saya udah terima kasih banget sama hakim bisa mutusin Rio 1-8 bahwa di dalam media sendiri kan bisa tahu juga bahwa minimum itu kan 4 tahun ya mas ya. Dan ini membuat saya cukup happy gitu, walaupun memang gak rehab tapi ya mungkin memang ini yang terbaik dan Rio juga mudah-mudahan ini jerahnya benar-benar jerah sih. Mbak Mona, tapi ngobrol sama Ria tadi keberatan gak? Berat gak Mbak Tita dengan hukuman? Enggak, Rio gak keberatan, Rio cuma bilang ya sudah ini yang terbaik buat saya, 1-8 dan saya nanti akan mengurus CB dan PB dan dia juga bilang sama ibu saya tungguin saya sebentar lagi juga saya keluar kan gitu. Kalau mungkin kalau bagi saya dan teman-teman gitu kalau di luar kan apalah arti 4 bulan atau 5 bulan lagi gitu, tapi kan kalau di dalam itu terasa banget ya mas ya gitu, karena kan memang di dalam penjara tuh ya saya enak-enak di penjara juga kan tetap aja nggak enak juga walaupun ada kegiatan seperti olahraga ataupun kegiatan lainnya tapi tetap aja nggak enak gitu. Tapi dia sih berusaha tegar ya, karena kan saya selalu mengingatkan sama Rio bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti ada risiko dan semua itu pasti ada hikmahnya. Saya selalu mengulang-ulang itu tadi juga saya ngomong gitu.